Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Devias Channel. Perkenalkan, nama saya Devi Anang. Ini vlog pertama saya. Vlog ini kedepannya akan membahas tentang dunia otomotif, seputar motor, mobil, dan lain-lain. Mungkin diselingi dengan road trip atau yang lain. Makanya untuk membangun channel ini saya butuh dukungan dari teman-teman semua untuk subscribe ke channel ini. Untuk memulai video vlog pertama saya kali ini, saya akan sedikit mini review. Kebetulan ini mobil saya sendiri, mobil tua. Mungkin semua sudah pada tahu, Suzuki Carry Futura tahun 1991. Sedikit cerita, mobil yang dimulai pembuatannya tahun 1991 dan kalau tidak salah dihentikan tahun 2019 yang diganti dengan Suzuki Carry. Ini mobil keluaran pertama dengan fase depan ya seperti ini. Dari tahun 1991 sampai tahun 2019 tidak berubah, cuman paling yang berubah hanya fase depan ini, grillnya ini. Ada wiper ya, standar. Bumpernya besi. Ini spionnya sudah diganti nih, aftermarket. Beli dua di online shop 200.000. Terus dari samping ini bannya juga masih standar. Mungkin kedepannya nanti akan saya pendekin sedikit. Makanya jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, ini bannya masih pakai ban standar ring 13 175 70 R13. Kecil ya. Masih segini. Kayak mobil sayur ini. Belakang juga sama. Harusnya dipendekin ya biar agak keren ya. Ya. Capnya ya seperti ini. Sudah diripan. Dari belakang, bukaannya belakang saya buka dulu. Harus pakai kunci. Bukaannya seperti ini. Ya standar lah. Kita mulai lihat dari mesinnya ya. Mesinnya masih mesin karbu 1300 cc, karburator ya, lumayan sehat lah walaupun mobil tua, lumayan sehat, cuma agak sedikit kotor. Nanti kita coba bagaimana performanya di jalan. Kedepannya juga nanti akan kita coba larinya, kalau sudah tidak PPKM kita coba jalan di tol, kita becek gaspol gimana larinya. Jadi karena sementara banyak penyekatan, videonya ya seperti ini dulu. Di bangku belakang, headroomnya ya lumayan luas lah, karena mobil boxy ya, mobil boxy. Untuk legroom ya luas banget. Ya lumayan lah untuk perjalanan jauh, lumayan nyaman, cuman paling suspensinya karena per daun ya agak sedikit mantul-mantul dan keras. Ya, kalau duduk di tengah ya seperti ini. Coba sedikit saat ini. Headroomnya bagus. Cukup.
sudah di atas mobilnya. Mari kita coba rasa berkendaranya. Rasa berkendaranya ya mirip pickup, karena kan mobil ini basicnya pickup yang dikaroserikan. Ya mirip lah sama pickup. Kalau setirnya ya berat, belum ada power steeringnya. Tapi untuk masalah mesin ya lumayan lah, masih sehat. Jalannya agak naik. Jadi kalau mobil atau kendaraan kalian atau motor kalian gak sehat, mending jangan lewat sini, karena naiknya cukup lumayan tinggi. Jadi usahakan untuk mobil atau motor kalian benar-benar sehat. Sekian dulu video kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya butuh dukungan dari teman-teman semua untuk like, komen, dan share di channel Deviat channel ini. Kedepannya channel ini akan sering upload, paling tidak ya seminggu dua kali kedepannya saya usahakan, kalaupun minimal seminggu satu kali lah. Makanya saya butuh dukungan dari teman-teman semua untuk subscribe ke channel ini. Thank you for the watching. See you the next video. Dadah.